Assalamualaikum teman-teman sahabat kandang kelinci Medan. Jadi hari ini kita mau nge-review kandang galvanis terbaru teman-teman. Jadi kandang galvanis terbaru ini panjangnya 1 meter 20 ya. Dia satu set 3 hole teman-teman. Satu set 3 hole. Artinya satu set seperti ini dia bisa 3 ekor kelinci atau 3 pintu teman-teman. 3 hole. Jadi langsung aja kita review ya teman-teman. Jadi galvanisnya ini sudah diikat ya. Ini ada di sebelah kiri saya. Jadi ini dia panjangnya 1 meter 20, tinggi bersihnya, dia tinggi kotornya 50, tinggi dari bawah alas bawah kandang ke atas 45 cm teman-teman. Jadi ini per sekatnya, per hole-nya dia 40 cm. Ini 40 cm, 40 cm, 40 cm teman-teman. Tapi yang uniknya, yang terbarunya, dia sudah pakai alas teman-teman, sudah pakai alas kotoran. Jadi alas kotorannya ini ya simpel dari plastik yang ukuran 60x60 teman-teman. Jadi kan banyak di luar sana menanyakan, bang ada nggak kandang galvanis yang pakai alas? Jadi ini yang terbaru, jadi kandang galvanis ini yang 3 hole dia memakai alas teman-teman. Jadi ini hole 1 ya, bisa didekatin ya, ini 1, ini pintu kedua, ini pintu ketiga. Oke. Jadi 1, 2, 3 dan dia sudah pakai alas. Jadi alas ini langsung lengket teman-teman ya. Oke. Jadi dia di sini ukurannya 40 x 60 ke belakang, tingginya 45, tinggi bersih kandangnya. Jadi sudah cukup ataupun sudah bisa untuk kamu memelihara kelinci teman-teman. Jadi kelebihan dari kandang galvanis 1 set 3 hole ini ya, dia memiliki alas. Jadi kita tidak bingung lagi ataupun tidak repot lagi bagi bang gimana alas kotorannya bang, gimana cara membuatnya. Jadi dia sudah simpel. Jadi alas kotoran lengket seperti ini teman-teman ya, ini sudah ada di bawahnya ya, ini bisa dibuang ataupun dibuka. Nah, ini cara bersihnya seperti ini teman-teman. Jadi kandang ini kamu tinggal dudukkan di mana, bisa di tiang-tiang ataupun buat rak seperti ini juga bisa, ataupun buat meja juga bisa. Jadi ini tinggal mendudukkan saja, tinggal masuk kelincinya teman-teman. Jadi kandang galvanis 1 set 3 hole ini lebih lengkap, lebih praktis karena dia sudah ada tampungan kotorannya. Jadi kita tidak repot-repot lagi, tidak bingung lagi untuk membuat tampungan kotoran ini teman-teman ya. Jadi ini kandang galvanis ini sangat baik untuk digunakan kepada kandang kelinci kita teman-teman. Kenapa harus kandang galvanis? Kandang galvanis itu memiliki daya tahan yang cukup lama, daya tahan yang kuat, dan dia ini tidak rusak karena kelincinya pengkerat gitu ya. Jadi dia begitu diarah kelinci atau mendigit kelinci dia tidak rusak teman-teman. Jadi kandang galvanis ini simpel dan praktis. Oke, langsung aja pesan di kandang kelinci Medan kalau kamu mau ya memiliki kandang seperti ini yang praktis, keren, simpel ya. Ini ada, hanya ada di toko kandang kelinci Medan teman-teman. Jadi lihat aja nomor WA kita di deskripsi ya, deskripsi itu sudah lengkap semua, nomor WA, alamat sudah lengkap, lihat di deskripsi video ini teman-teman. Jadi langsung aja guys, di order langsung untuk kandang galvanis 1 set 3 hole yang menggunakan alas kotoran teman-teman. Kandang galvanis yang merek lain juga ada yang 1 set 3 hole, cuman dia tidak ada tampon juga ada teman-teman. Cuman ini dia yang lebih lengkap dan lebih praktis. Jadi ini kandang galvanis ini menjawab pertanyaan dari teman-teman, bang kapan ada yang alas kotorannya ada gitu kan. Jadi ini alas kotorannya ini kita memang kita siapkan untuk kandang galvanis seperti ini. Jadi ini dia kandang besar yang memiliki alas kotoran teman-teman. Jadi lebih simpel. Oke, itu aja review kita hari ini. Jadi kita ulangi sekali lagi, ini panjangnya 1 meter 20, ke belakang 60 cm, tinggi kotornya sama alas kotorannya 50 cm, cuma tinggi kandang 45 cm teman-teman. Jadi dibagi 3, 40 cm, 40 cm, 40 cm. Jadi ini sudah cukup untuk kelinci-kelinci kesayangan kamu. Yang mau upgrade dari kandang kayu ke kandang galvanis, ini lebih praktis dan lebih simpel. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.